pemerintah Provinsi Riau melaksanakan rapat persiapan pembentukan tim pengembangan ekonomi Provinsi Riau dengan 23 instansi pemerintah dan 14 lintas vertikal dalam rangka meningkatkan investasi guna mendorong optimalisasi pengembangan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Riau selama ini telah berkomitmen untuk senantiasa mendorong masuknya investasi, baik memanfaatkan sumber daya alam, infrastruktur, serta hilirisasi yang menjadi penekanan saat ini di Provinsi Riau dan di tingkat nasional. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan secara nasional. Kalau secara nasional, itu investasi itu hanya 99% yang paling tinggi adalah kami masukkan di dalam program ini. Namun di dalam program ini nantinya ada kelompok kerja dari masing-masing instansi OPD dan lintas vertikal.